Ya, cabut. Cabut. Oke, 0 rupiah masalah beres, 0 rupiah masalah tuntas ya. Saya ulangi lagi dah ya, biar teman enggak bingung. Ini kipas anginnya mati total. Kipas anginnya mati total, kita colokin di sini, colok. Dapat? Colokin ini, kita mencet angka 1 enggak muter ya, angka 1 enggak muter. Kemudian angka 2 juga enggak muter. Cabut. Kemudian teman-teman pertama kali yang lakukan adalah Anda putar kanan ya. Putar kanan ini harus enteng, kemudian putar kiri juga harus enteng. Kanan harus enteng, kemudian ke kiri juga harus enteng. Hukumnya wajib enggak bisa ditawar, oke? Okay? Kalau Anda sudah pastikan kanan enteng, kiri enteng, ini diputar nih. Jadi buka nih. Diputar ke kanan ya. Ini baling ini dibuka nih, ke kanan. Pengunci baling ini dibuka ke kanan. Ke kanan atau searah jarum jam ya. Ke kanan atau searah jarum jam seperti ini dapat. Dapat Bang? Ya. Ini cerer. Tarik. Ini, kemudian tarik nih balingnya, tarik keluar, seperti ini, nah tarik. Selanjutnya apa, teman-teman buka di sini nih, di sini ada baut, buka. Nah ini dibuka ya, ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Ini mereknya apa Bang? Miyako betul. Ini mereknya Miyako teman-teman nih, sebentar saya cek dulu mereknya nih, kalau nggak salah Miyako nih. Mereknya Miyako, Miyako. Mereknya Miyako ya. Mereknya Miyako nih, Miyako. Kemudian kita buka seperti ini, buka tet seperti ini. Oke. Okay. Nah. Kemudian apa? Teman-teman buka di sini. Ini ada baut nih. Bentar. Ini dibuka nih. Si congor belakangnya tali pocongnya nih. Tali pocongnya dibuka nih. Cara ngabungnya gimana nih teman-teman, nggak songkel seperti ini, songkel, dapat, songkel, kemudian tarik keluar, songkel, tarik keluar. Nah ini pakai test pen ya, songkel, kemudian tarik keluar. Nah ini tarik, nah ini buka dia, kemudian tinggal lepas seperti ini. Ini ada spi 1, spi 2, spi 3, ini dilepas, masukkan seperti ini, songkel. Nah masukkan test pen aja ya, masukkan test pen, songkel. Nah, kelepas dia. Nah, kayak gini nanti akan keluar. Selanjutnya apa? Teman-teman buka di sini nih. Nih, di sini ada baut nih. Baut 1, baut 2 ya. Ini pakai baut apa nih, Bang? Pakai baut 8 ini nih. Kita bisa ngakalin pakai tang lancip seperti ini, kita buka. Buka ke kiri ya. Atau berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya Anda pada saat narik kayak gini keras, teman-teman bisa melakukan pelepasan terhadap titik ini nih, ya. Pelepasan terhadap titik ini dilepas nih. Nah, ini. Ini sepinya ya. Kalau sepinya ini masih nempel, dia nggak bisa ini Bang. Apa namanya ini? Nggak bisa jalan sininya, nggak bisa keluar. Tarik seperti ini. Dapat? Seperti ini. Nah. Ini harus enteng teman-teman ya. Harus enteng, kemudian ini nggak boleh oblak. Kalau nggak ada getaran sama sekali, teman-teman perhatikan. Kalau nggak ada getaran sama sekali, kemudian ini dia juga nggak muter ya, nggak bergetar dan nggak muter. Teman-teman fokus ke barang ini. Nih, area ini kita akan bongkar ya. Area ini kita akan acak-acak. Area apa nih Bang? Area dinamo ya. Nih area dinamo kita akan acak-acak nih. Bagaimana cara ngacak-acaknya? Perhatikan baik-baik. Ini saya akan tandain dulu biar gampang masangnya. Ini teman-teman tandain dulu nih ya. Ini tandain dulu nih. Ini ditandain ini kayak gini aja nih. Nah, dicoak kayak gini. Sudah kita tandain ya. Sudah kita tandain, setelah kita tandain kita bongkar di sini. Dapat? Ini di belakang nih ada buat ngalor ngidulnya dia nih, bongkar. Kemudian kita lepas teman-teman. Ini kita lepas. Ini lepas. Dan ini lepas. Ini juga dilepas. Pakai tang biasa ya, yang terbaik sih pakai 67. Nah buka.
Buka seperti ini, tat, seperti ini. Nah, ini kan jadi lebar. Teman-teman tinggal fokus ke bagian ini nih. Ini Anda tinggal belek. Nah, ini tinggal di belek nih teman nih. Kita buka untuk apa nih bang? Solasinya ya. Solasinya kita buka nih. Perhatikan baik-baik. Jadi bongkar teman ya. Nah nih, bongkar barang ini nih. Nah, kemudian kita songkel bagian ini nih. Nah, seperti ini bongkok songkel pelan-pelan. Songkel sini pelan-pelan, jeder. Nih ya, barang ini yang dibilang kutu, ya kutu kebo, ya kutu kebo atau sikring atau pius, ya. Kita akan coba gabungkan barang ini nih. Jadi kita akan gabungkan barang ini nih ya. Usahakan pin 1 sama pin 2 pacaran, diputer. Tat nih, saya tarik dikit. Tat seperti ini ya, tarik. Tat nah, no. Pacaran kan? Nah, tot. Tat nah, no. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, udah. Habis itu Anda rapikan lagi seperti semula, ya. Oke, ini disatuin ya. Antara pin 1 sama pin 2 disatuin. Oke, semoga teman-teman paham ya. Semoga teman-teman paham. Nah, ini seperti ini, disatuin antara pin 1 sama pin 2. Kemudian Anda pasang lagi semula. Kita pasang lagi, Bang. Nah. Kita tinggal pasang lagi seperti semula. Gitu kita butuh solasi kertas, Bang. Kita bungkus pakai solasi kertas. Biar enggak terjadi kesetrum. Nah. Kita bungkus aja dikit, Bang. Kayak gini, Bang. Nah. Tene. Oke. Bungkusnya ngasal aja, enggak usah rapi-rapi amat, ya. Kayak bungkus nasi. Nah. Bungkus. Kita bungkus lagi, Bang. Berapa tuh, Bang? 160 lebih, silakan bantu di share ya, di share dan berikan jempol Anda biar apa, biar pada banyak yang belajar. Ini ilmu nor rupiah ini, Bang. Ilmu nor rupiah atau ilmu gratisan Andre Tatum. Nah, buat Anda yang mau hemat, buat Anda yang mau belajar, silakan diperhatikan baik-baik, Bang, ya. Ilmu gratisan Andre Tatum. Kita tinggal kabel tis. Kabel tis sudah keluar, Bang. Aduh. Urusi. Halo. Tadi nggak kabel tis, kita rapikan. Kalau nggak punya kabel tis, Anda bisa pakai tali rapia bekas. Tujuannya adalah untuk takutnya dia lepas lagi, Bang. Takutnya dilepas lagi, ya. Nah, ini pakai kabel tis. Kalau nggak ada kabel tis, pakai tali rapia bekas. Yang bener-bener no rupiah, tali. Tali rapia bekas. Nah, kita kencengin. Tene. Nah. Oke. Selanjutnya kita tinggal testing, Bang. Kita testing dulu, Bang. Takutnya ini gak muter. Ini saya kasih tahu sama Anda nanti nih, ini masalah yang oblak ini nih. Nah, berakibat bunyi, Bang, ya. Nanti saya kasih tahu sama Anda nih masalahnya. Nah, kita coba colokin dulu, Bang. Muter apa kagak nih? Nah. Kita colokin. Ini kita angka 1, Bang. Udah belum? Angka 1, Bang, ya. 1, 2, 3 colok. Nah, muter gak, Bang? Lihatnya, Bang. Nah, no, muter ya. Nah, no, muter, no. Oke. Sudah muter? Nah.
Kemudian kita mencet angka 2. 022, Bang. Colok. Nah, nol muter zaman ya. Nah, tuh sudah muter. Nah, nol sudah muter ya. Nah. Sudah muter, Anda tinggal rapikan ini nih, saya rapiin dah biar teman-teman paham. Ini tadi kayak gini, Bang. Ini ada garis ini, Bang. Nah, kan enak Bang kalau ada garis, nol. Oke. Kita akan testing dulu sebentar lah. Cek. Nah. Kita coba colokin, coy. 1 2 3 colok. Nah, oke. Muter ya, bukan hoax nih. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman, ya. Bermodalkan 0 rupiah. 0 rupiah, ya, cabut. Cabut. Oke, 0 rupiah masalah beres, 0 rupiah masalah tuntas, ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andri Tatum di mana? Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andri Tatum.